بسم الله الرحمن الرحيم. Kesimpulan pertanyaan Ibu, bagaimana sebagai masyarakat menyikapi kewajiban vaksin dari pemerintah? Bagaimana seharusnya sikap masyarakat? Hati sepertinya masih menolak, masih ragu begitu. Jamaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah selalu kita merujuk kepada ahlinya dan merujuk kepada pihak yang berwenang. Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan atau berita tentang urusan orang banyak, maka mereka langsung menyebarkannya. Maksud ayat ini, Allah celah. Allah celah sikap orang-orang yang ketika berbicara tentang urusan orang banyak, semua ikut bicara, padahal dia bukan ahlinya, dia bukan pejabat yang berwenang. Seharusnya bagaimana? Kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya urusan-urusan itu dikembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada ulil amri, kepada orang-orang yang berhak menangani itu, yang ahli di bidang itu, dan pemerintah kaum muslimin, maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran akan mendapatkan dari ulil amri tersebut. Jadi maksud ayat ini adalah urusan-urusan ini kita serahkan kepada ahlinya dan kepada pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Artinya jemaah sekalian, dalam Islam setiap urusan kita serahkan kepada ahlinya. Nah, sekarang kita bicara tentang COVID-19, berbicara tentang virus, serahkan kepada ahli virus. Serahkan kepada para dokter, para ahli kesehatan. Kemudian kepada pejabat yang berwenang, pemerintah kita, dengan penuh prasangka baik. Pemerintah kita Muslim, tidak mungkin mereka ingin menghancurkan masyarakatnya sendiri. Jadi kita harus kedepankan prasangka baik. Insyaallah ta'ala, vaksin ini untuk kebaikan masyarakat. Menurut siapa? Pertama, menurut ahli kesehatan, menurut ahli virus, itu baik. Yang kedua, menurut pemerintah. Yang ketiga, menurut para ulama Islam. Ulama-ulama Islam di tingkat dunia maupun di tingkat negara kita, semuanya berfatwa menganjurkan masyarakat untuk melakukan vaksin. MUI sudah ada fatwa resmi. Ulama dunia yang berkedudukan di Makkah dan Madinah ataupun di Mesir dan yang lainnya, semuanya juga menasihatkan masyarakat untuk melakukan vaksin dan mengikuti protokol kesehatan. Bahkan sekarang ada aturan, kita nggak bisa melakukan haji dan umroh tanpa divaksin. Ini luar biasa, rugi besar kita. Nggak diterima di Arab Saudi kalau kita nggak mau divaksin. Jadi dalam hal ini hendaklah kita ikut divaksin dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Vaksin itu hanya sebab. Kalau Allah menghendaki kena, kena. Tapi Allah suruh juga berusaha, kan? Namun kalau Allah kehendaki kena, kena. Jadi, tetap kita berusaha, tapi hati kita jangan bergantung kepadanya. Bergantunglah hanya kepada Allah. Sama dengan kita sakit, pergi ke dokter. Itu hanya sebab. Dokter nggak bisa menyembuhkan kita. Dokter hanya sebab. Maka jangan hati kita bergantung kepada dokter, bergantunglah hanya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki sembuh, sembuh. Kalau belum, belum. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya.